Jadi ini saya bacakan ya. Ini yang dibuat oleh uh, Pak Eka uh, kepolisian yang uh, dilaporkan ke saya karena saya memang buat dua apa namanya? dua tim. Yang satu timnya ke Mensos. Ini untuk mengumpulkan selain nanti kalau misalkan dibutuhkan administrasi uh, apa namanya? administrasi-administrasi administrasi kan inspektur harus tahu gitu. Jadi inspektur saya tugaskan, kemudian ada tim juga yang saya minta uh, apa namanya uh, dengan kepolisian, tapi hasilnya hampir sama. Jadi uh, tadi betul. Jadi beras tersebut sudah disiapkan melalui proses pemenang oleh lelang PT DNR. Beras tersebut sebelum diambil oleh PJ berada di sudah standby di gudang bulog yang diberlokasi di Pulau Gadung. Pengambilan beras. Atas izin dari vendor, jadi PT DNR Jadi JNE uh, atas izin DNR karena dia kerja sama Mengambil dari bulog di uh, Pulau Gadung Kemudian JNE mendistribusikan ke door to door, ke penerima Nah kemudian pada saat pengambilan kondisi lagi hujan Sehingga ada sebagian beras yang basah saat itu, ini nyambung. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Menko diputuskan harus diganti oleh transporternya. Nah, dikarenakan beras basah, maka itu adalah tanggung jawab pihak JNE, dan beras tersebut sudah diganti oleh pihak JNE dengan paket lainnya yang masih bagus. Dikarenakan beras basah, maka itu adalah kesalahan operasional pihak JNE dan tidak dibebankan ke pemerintah atas kejadian tersebut telah dibayar ke pemerintah. Ya, yeah. beras yang ditimbun adalah beras rusak yang mi milik pihak JNE dan bukan milik pemerintah karena sudah dibayar oleh pihak JNE. Seperti itu kira-kira. a part of Media Group Network.